Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi nih di channelnya Rehan. Di video kali ini, Rehan akan membagikan informasi lowongan kerja ke Popeye Jabodetabek. Simak video ini sampai selesai ya. PT Sari Chicken Indonesia, Popeyes merupakan salah satu fast food chain dari Amerika. Popeyes biasanya menawarkan berbagai macam menu seperti fried flour chicken, hamburger, dan menu lainnya. Infonya Popeyes membuka 300 toko di Indonesia. Popeyes didirikan di New Orleans pada tahun 1972 dan memiliki lebih dari 50 tahun sejarah dan tradisi kuliner. Popeyes menyajikan menu unik ala New Orleans yang mencakup ayam pedas, nugget ayam, udang goreng, dan makanan khas lokal lainnya. Semangat rantai untuk warisan Louisiana dan makanan otentik yang lezat telah menjadikan Popeyes salah satu restoran ayam cepat saji terbesar di dunia, dengan lebih dari 3.600 restoran di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Berikut ini informasi mengenai posisi yang sedang dibuka, kualifikasi pelamar, dan tata cara pendaftaran. Silakan baca dengan teliti, dan pastikan sebelum mendaftar Anda memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, serta mempersiapkan berkas lamaran yang dibutuhkan dalam proses seleksi. Prustor, kualifikasi dan skill yang dibutuhkan. Berpenampilan baik, customer oriented, usia maksimal 26 tahun, pendidikan ASMA atau SMK sederajat, bersedia untuk bekerja shift dan di hari libur. Penempatan di Jabodetabek. Berapa gaji karyawan di Popeyes per bulannya? Informasi gaji karyawan yang bekerja di Popeyes berbeda-beda tergantung posisi jabatan yang ditempati, berkisaran mulai dari rupiah 2,00 sampai rupiah 5,00 per bulannya. Bagaimana cara melamar kerja di Popeyes? Apabila Anda berminat untuk melamar kerja di posisi tersebut dan memenuhi semua persyaratan kualifikasi skill dan kemampuan serta dokumen yang dibutuhkan perusahaan, selanjutnya silakan kirim berkas lamaran Anda melalui email atau website resmi rekrutmen perusahaan di bawah ini. Silakan lamar sebelum kuota terpenuhi. Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi serta persyaratan dokumen yang akan diproses untuk mengikuti tes seleksi. Maka dari itu, pastikan kamu memenuhi kualifikasi dan dokumen di atas sebelum mengirimkan lamaran. Loker Popeyes tidak memungut biaya saat proses perekrutan. Maka dari itu, jangan percaya dengan oknum yang meminta ADM dengan mengatasnamakan PT Sari Chicken Indonesia. Waspadai segala bentuk penipuan. Supaya
Thank you.